Halo guys, apa kabar kalian semua? It's me Odi, so welcome back to my YouTube channel. Semoga kalian yang ada di rumah baik-baik aja. Nah, jadi seperti yang ada di judul, hari ini aku bakal haul celana kargo yang aku beli dari Shopee. Dan harganya cukup terjangkau, jadi cuma 80 ribuan. Buat kalian yang lagi nyari celana kargo, kalian bisa tonton videonya sampai selesai. Kali aja video ini bisa bermanfaat buat kalian. Dan seperti biasanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung klik tombol subscribe di bawah. Jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan update video terbaru dari aku. Oke guys, jadi buat kalian yang follow aku di Instagram, pasti kalian tahu kalau aku suka solo traveling dari tahun 2020. Dan ketika solo traveling, itu aku selalu pakai celana kargo. Yang mana celana kargo tuh menurutku nyaman banget buat dipakai karena dia kompartemen atau kantongnya tuh banyak. Jadi kalau misalkan kita mau solo traveling, itu kita nggak perlu ribet-ribet kalau misalkan kita mau naro-naro barang. Nah, itu salah satu alasan hari ini aku bakal Shopee haul celana kargo. Dan alasan yang kedua yaitu biar nanti ketika aku solo traveling, itu aku udah punya stok celana buat dipakai. Sebelum masuk ke videonya, buat kalian yang salah fokus sama baju yang aku pakai, ini aku pakai baju model Korea yang aku beli dari Shopee juga. Itu harganya 70 ribuan. Buat kalian yang penasaran dan belum nonton videonya, aku bakal kasih linknya di pojok kanan atas video ini atau di akhir video. Buat kalian nanti yang mau beli produk yang ada di video ini, aku bakal kasih linknya di deskripsi box. Jadi kalian langsung aja ke deskripsi box tanpa kalian bingung-bingung nyari tokonya apa, terus harganya berapa. Itu semua detailnya ada di deskripsi box. Oke, langsung aja kita lanjut ke video haulnya. Nah, untuk haul kali ini, yang pertama itu aku beli dari toko Boomber Store ID, yang mana Boomber Store ID ini dia basicnya di Tangerang. Ini aku beli yang warna hitam dengan ukuran 30, yang mana ukuran 30 ini lingkar pinggangnya 81 cm dan harganya 81.000. Ini aku suka banget detailnya karena dia detail jahitannya itu full change kayak gitu. Jadi untuk bahannya itu dia bahan full cotton combat diamond grade A, yang mana dia itu halus banget, tebel dan nggak melar. Dan ketika dipakai untuk ukuran 30-nya itu bener-bener nyaman banget di aku, bener-bener pas. Jadi aku nggak perlu pakai ikat pinggang lagi. Modelnya sendiri itu menurutku casual, terus stylish juga. Jadi ada kantong di bagian kanan kirinya dan juga ada kancingnya satu kayak gini. Dan ini detailnya kalian bisa lihat ada kayak jahitannya gitu. Aku suka banget. Lebih kelihatan cool aja. Di bagian belakang itu dia juga detailnya sama, ada kantongnya dua. Dan juga ada detail jahitannya. Dan ini menurutku jahitannya bener-bener bagus banget. Jadi kayak apa ya, kayak rapi banget gitu loh, kayak gini. Dari segi bahannya itu bener-bener tebel dengan harga cuma 81.000 ya. Dan untuk kantongnya menurutku ini lumayan gede juga, walaupun ini kantongnya tuh pakai kain yang biasa kayak gini. Jadi di sini dia untuk cuttingannya bener-bener rapi dari luar, dari dalam, nggak ada sisa-sisa bahan yang belum dipotong. Dan ini ada mereknya Boomber kayak gitu. Buat kalian yang mungkin mau jual lagi, itu kalian juga bisa jual ini dengan harga 90 atau 100. Itu kalian nggak bakal rugi karena beneran kainnya itu tebel banget, bagus banget. Untuk warna hitamnya itu warna hitam yang warna hitam gelap banget gitu. Nggak yang warna hitam kayak warna hitam kemuda-mudaan gitu, nggak. Jadi bener-bener warna hitamnya itu warna hitam yang gelap. Jadi kalau misalkan mau dipakai OOTD-an, mau dipakai traveling,
itu benar-benar keren banget. Nah, ketika kita beli celana selalu kita cek di sini. Dan ini beneran jahitannya kuat banget kayak gini. Ini tuh kayak apa ya, jahitannya tuh double gitu loh, kuat banget di sini kayak gini. Full change. Jadi kelihatan detailnya bagus banget. Nah, untuk celana yang kedua ini ada dari Celana Bandung Official, yang mana Celana Bandung Official ini khusus ngejual outfit cowok dan banyak celana kargonya juga. Basicnya ada di Bandung, yang mana aku ambil yang warna kaki, kayak lebih ke warna coklat muda kayak gitu. Ukurannya ini sama 30 juga, yang mana untuk ukuran 30 itu lingkar pinggangnya kurang lebih 78 cm dan juga panjangnya itu 50 cm. Jadi kurang lebih hampir sama panjangnya dengan celana yang pertama. Harganya sendiri ini 89.000, beda 8.000 dari yang tadi. Cuman bahannya itu kalau yang kedua ini dari cotton twill yang stretch. Dan ketika dipakai menurutku ini nyaman juga, nggak gampang gerah dan lebih longgar menurutku, karena dia mungkin dari cotton twill yang stretch yang agak melar kayak gitu. Bukan lebih tipis sih, tapi lebih nyaman aja dipakai dan lebih adem dipakai. Nah, untuk modelnya sendiri itu kurang lebih celana boomer hampir sama ya. Ada kantong di bagian kanan kiri, terus ada kantongnya di bagian samping paha kayak gini. Nah, bedanya kalau yang di sini dia itu ada kancingnya dua kayak gini. Aku suka banget detailnya. Dia ada jahitan garis-garisnya kayak gini. So far ini kalau misalkan dipakai buat OOTD-an pasti bagus banget. Terus untuk kantongnya sendiri dia lumayan gede. Jadi kalau misalkan kita mau nyimpen-nyimpen barang, HP, dompet, itu aman banget. Dan yang aku suka dari celana ini, dia untuk kancingnya itu dia kancing yang gede. Jadi bukan kancing yang biasa kayak gitu. Detailnya juga, jadi dia jahitannya itu full change juga. Bagus banget kayak gini. Gak ada sisa-sisa bahan yang belum dipotong. So far ini rapi banget dengan harga cuman 89.000. Dan untuk resletingnya, ini resleting yang kayak resleting besi gitu dan resleting gede. Dan ini bener-bener halus banget ketika dibuka tutup. Parah sih ini dengan harga 89.000, recommended banget. Warnanya aku suka banget warna kaki kayak gini. Jadi kalau misalkan kita pakai buat traveling itu nyala banget dipakai. Nih kalian bisa lihat detailnya kayak gini. Bagus banget. Oke, kita lanjut ke celana yang ketiga. Untuk celana yang ketiga ini sebenarnya aku nggak tahu ini dari toko yang sama atau enggak, cuman di sini ada mereknya Boomber juga. Jadi celana kargonya kebetulan ini agak beda dengan yang kedua tadi. Walaupun di sini ada mereknya Boomber, itu aku ambil yang ukuran 29 dan ukuran 29-nya itu benar-benar pas di aku. Untuk detailnya, kalau yang tadi itu nggak ada merek Boombernya, kalau ini ada merek Boombernya kayak gini. So far ini beda dengan yang tadi, walaupun kelihatannya dari toko yang sama. Jadi di bagian kantongnya tuh kalau aku cek kayak ada apa ya, cuttingannya tuh nggak terlalu bagus gitu. Jadi kayak ada sisa-sisa bahan yang belum dipotong gitu. Cuman so far ketika dilihat dari jauh ya bagus-bagus aja gitu. Ada agak sedikit nodanya gitu, tapi nggak masalah. Dan di sini aku ambil yang warna navy, biar nanti ketika dipakai traveling itu juga nggak pakai celana yang hitam atau krem kayak gitu kan. Kurang lebih hampir sama. Dan di sini kalau aku cek itu bahannya beda dengan celana yang pertama. Kalau yang kedua ini kayak apa ya, lebih stretch, jadi bisa agak melar kayak gitu, kayak gini. Nih kalian bisa cek. So far aku juga lumayan suka dari celana yang ketiga ini karena dia kancingnya tuh kancing yang besar, hampir sama dengan celana yang kedua kayak gini. Untuk detailnya kalian bisa lihat sendiri, ini full change banget.
kayak jahitannya tuh gede-gede tebel kayak gini. Misalkan dipakai traveling atau OOTD-an, ini warna birunya tuh warna biru yang warna biru gelap banget, hampir ke hitam. Dipadu-padain dengan baju yang agak cerah, warna putih apalagi, itu beneran keren banget. Dan untuk panjangnya sendiri dia juga sama, hampir di atas lutut kayak gitu. Biasanya kalau misalkan aku pakai itu aku tekuk. Oke, kita lanjut ke celana yang terakhir. Nah, untuk celana yang terakhir ini kurang lebih hampir sama dengan yang tadi. Aku belinya satu paket. Yang ini aku ambil yang warna hijau army. Ini ada mereknya Bomber juga. Kurang lebih detailnya sama, ada kantong kanan kiri, terus di bagian paha juga ada kantongnya kayak gini. Di bagian belakang itu ada kantongnya dua juga. Dan untuk jahitannya juga full change juga. Untuk dari segi bahannya juga sama juga. Karena ini stretch juga. Terus di sini juga aku ambil yang ukuran 29. Resletingnya sendiri ini sama dengan celana yang ketiga. Gak terlalu halus dipakai. Cuman ini kuat banget kayak gini. Aku nggak tahu dengan harga yang lebih mahal, yaitu Rp90.000. Cuman kalau untuk kualitas, menurutku lebih bagus celana yang pertama daripada celana yang ketiga sama yang keempat. Jadi celana yang ketiga sama yang keempat ini kan sama. Dia harganya Rp90.000, ukurannya 29. Cuman warnanya aja yang beda. Ini warnanya biru sama hijau. Kalau yang pertama tadi kan warna hitam. Jadi kalau yang warna hitam yang pertama itu dia kainnya tuh bener-bener yang tebel banget daripada celana yang ketiga sama yang keempat. Kalau untuk celana yang dari celana Bandung Official ini memang bahannya beda. Dia dari cotton twill. Jadi kalau cotton twill pasti dia lebih bagus kayak gitu. Walaupun ini harganya apa ya? Nggak selisih jauh gitu. Rp89.000 benar-benar terjangkau. Nah, untuk kesimpulannya dari celana yang hari ini aku haul, semuanya aku suka karena punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi buat kalian yang mau beli buat kalian sendiri atau kalian mau join reseller, kalian langsung aja ke deskripsi box, aku bakal kasih linknya di bawah. Oke guys, jadi mungkin segitu aja videoku kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat khususnya buat kalian yang lagi nyari celana kargo. Jadi menurutku toko-toko ini merupakan toko yang recommended buat kalian beli celana kargo. Nah, buat kalian yang ada saran atau ide aku buat video apalagi, kalian bisa komentar atau DM aku di Instagram, linknya ada di bawah. Jangan lupa buat like videonya, komen di bawah, share ke teman-teman kalian semua. Dan yang paling penting adalah subscribe channel ini biar channel ini semakin berkembang. See you on the next video.